lagi sama gue dengan Ciwi CB. Ya, di video kali ini gue akan kembali dengan segmen reaction. Gue akan reaction MV terbaru dari Hwasa Mamamoo ya, yang berjudul Maria. Maria apa Maria? Oke, kita geser dulu. Baru setelah itu kita tonton ya. Aduh, pasti suaranya bagus banget. Pokoknya di Mamamoo tuh gue paling suka dengan suaranya Hwasa. Seksi. Ada gedein dulu suaranya, tapi jangan gede-gede, nanti budeg. ini kegedean. Ya. Bismillah. Langsung aja kita nonton MV terbarunya dari Hwasa Mamamoo. Oh, di YouTube udah trending 40, teman-teman. Wuih. Wah, keren-keren. Ayo banyakin streaming lagi. Yuk. Deg-degan. Biasanya comeback-nya Hwasa itu selalu aja bagus sih. Karena emang suara dia itu emang cocok di mana aja sih. Ya. Kita mulai. Ya. Wow. Ceritanya oh, ada ini garis polisi. Kenapa ceritanya? Kok rasanya jadi kayak ini sih? Ngelilin, oh, dia lagi tidur ya kan? Wah. Wow. Agak ngeri ya. Wah, darah, woi. Wah, Hwasa sadis. Tuh kan, selalu kan, seksi kan suaranya. Ih, mantap. I do. Permainan enak pakainya. Wah, itu pan, jantung. Hati ya? Wih, sumpah bagus suaranya. Bener kan? Seksi. Wow, kenapa ini pada ditutupin? Anjay, enak tuh. Easy listening. Asik. Hwasa, pengen ikut joget juga gue jadinya. Seksi banget. Oh, tadi kayaknya kayak gini, woy. Wah, dia pengen disuntik. Enggak nih, pensil ya? Pengen gue suntikan. Hei, Maria. Maria. Asik, masuk kotak. Itu tajam, woy. Wih, enak bener. Ini enak banget, sumpah. Asik, mantap. Asik, woy. Sumpah, enak loh. Gue berapa kali ngomong enak ya? Marianya nih. Ya udah selesai. Belum. Kok? Pegang gue ada dua orang Hwasanya. Itu member. Udah segitu doang, kurang banyak. Gue sangat menikmati lagunya karena
ini enak banget didengar dan juga langsung nyantol ke otak. Maria Maria, Maria Maria gitu kan. Gua harap nanti ada yang ada discoverin pasti bagus sih. Itu soalnya Maria Maria itu seksi banget di situnya. Ih, sumpah dapat banget ya kalau dia mah dia suara seksi itu dapat banget gitu. Kenapa gua enggak bisa nyanyi kayak gitu ya kan? Sedih dah. Oke, okay. Udah guys, gitu aja reaction MV dari gua. Dan misalnya nih, kalau misalnya di video ini gue ada salah ngomong, sorry banget ya. Kadang emang gue suka salah ngomong gitu kan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!